sebulan. Makin irit makin kesini ya. Iya. Kita sudah tahu ada tamu kita yang luar biasa cantik, Nona Novia Bahmi. Sebelumnya kita mau ngajak teman-teman di sana mau ngirim-ngirim cerita lucu atau apapun juga ke 0815-1522-333 atau Twitter dan Instagram malam-malam di malam_malamnet. Yes. Benny, bikin makanan. Bikin. Buat Nona Novia. Mau dong. Minuman. Minuman, makanan. Minuman boleh. Boleh ini teh spesial. Oh iya, teh spesial. Ini daun tehnya belum dipetik. Oh gitu. Wah, wow, gimana cara? Jadi di pohonnya langsung dicelupin ke ini airnya. Jadi kita enggak petik. Kita eco friendly. Bun, teh apa nih? Teh bram 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 bram. Teh bram 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 bram. Bukan dong. Unik ya. Kangen Dustin. Oh. Baru denger sih aku. Jangan dicelupin. Pokoknya yang orang udah enggak ada ikhlasin. Enggak, maksudnya Dustin lagi sibuk, lagi aja lu. Maksudnya enggak ada di episode ini. Iya. Udahlah. Tapi bentar dulu. Kan itu tehnya dikasih ke aku ya? Oh iya benar. Bikinin lagi, Ben. Lagi. Aja. Iya, tadi kakak yang nyuruh pesen. Dibikinin lagi. Aduh, enggak nih, Mas. Kenapa? Ini yang bayar siapa nih? Saya maaf dulu nih. Saya yang bayar. Kasur yang bayar. Maaf nih, Mas. Wah, meragukan lu, Sur. Wah, parah nih orang nih. Yang kemarin aja belum bayar, ini utang udah banyak banget, Mas. Paan? Total udah 1 juta. Nah, gak mungkin di angkringan total 1 juta. 3 bulan gak bayar. Angkringan lu masih 1 juta, gua ngutang. Gak mungkin lah. Masalahnya, Mas Surya tiap menit makan di sini, Mas. Ini nasi kucing aja habis 600 ribu, Mas. Nasi kucing 600 ribu? 1 unitnya berapa nasi kucing? Masa 1... Soalnya Mas Surya spesial selalu pesen nasi kucing yang kidal. Nasi kucing yang kidal? Nasi kucing mana ada yang kidal? Udah ntar gue bayar utangnya, tenang aja. Ya gak gitu Mas, ntar gini. Iya benar, kasurnya sama bayar, kayak gitu. Bayar tuh jangan ngomong, iya kan Mbak Dita? Benar. Bayar gitu loh, bisa gak? Udah, tenang. Sekarang gue yang pesen. Ya udah, ntar yang bayar. Iya, pesen makanan. Sama aja Mas Surya. sama Mas Surya. Nih utang juga banyak nih. Lah tuh. Gua kan enggak pernah ngutang. Enggak pernah ngutang. Gua datang selalu makan terus gua bilang Surya yang bayar gitu. Ya itu namanya enggak bayar, Mas. Sambang aja sangar kayak gini. Ini bukan skrip, ini bon. Oh iya, maksudnya itu. Enggak, kalau nutup telepon di wartel, udahan ya Yang ya sampai nanti aku telepon lagi. Dah. Wartel. Tapi gak pernah nelfon di wartel. Gak banget ya, maksudnya di angkringan ada kayak bon-bonnya gitu. Ya, gitu kalau gak ditegesin orang-orang macam ini emang kayak gitu. Berarti. Orang-orang macam ini tuh enak banget rahang lu. Iya, tapi gimana? Kan sekarang angkringannya gaung. Duh, aku nyaman banget ya sama set ini. Kenapa? Nyaman aja. Kenapa? Ada ginian. Nyaman tuh orang Bali. Nyoman. tapi... Mas. Gimana ini, bayar gak? Kalau enggak saya tebalikin nih angkringan. Tebalikin juga enggak apa-apa kita. Tahan dong. Kalau tebalikin kan yang bangkrut. Minta ditransfer. Iya, betul. Jano. Pokoknya saya kasih waktu ya. 2 kali 24 detik kalau enggak dibayar. 2 kali 24 detik. Kalau Novia sendiri punya pengalaman enggak sih kayak gini sama utang-utang kayak gini nih? Aku pernah. Dulu pas SD di desa aku itu kan bayar pisang goreng tuh gopek dapat 3. 500 perak dapat 3. Terus di desa itu dulu jajannya tuh 3.000. 3.000 tuh udah paling banyak deh. Terus aku lupa bawa duit. Terus aku pinjam sama teman aku, boleh pinjam enggak gopek gitu. Lapar banget kan maksudnya. mau beli pisang goreng. Kalau di Manado itu pisang goreng pakai sambel, pakai dabu-dabu. Iya, enak ya. Iya, jadi itu enak banget itu. Ya udah.
makan itu 500 udah dapat 3 potong, udah kenyang banget. 500 perak. Oh. Jadi ngutang sama, iya, sama temen? Jadi aku ngutang sama teman sampai sekarang aku lupa bayar. 500 perak, ntar aku ganti ya. 500 perak. Ya. Kenapa? Unik juga pisang goreng pakai sambal gitu. Loh enggak, tapi loh, ada di Manado ya? Iya enak. Di tempat enak saya banget. Juga unik. Apa? Pokoknya kalau pisang goreng harus pakai tepung. Loh, emang iya, biasanya iya, gitu? Iya. Pisang goreng pakai semen putih. Keren bikin nakubin lo. Ngomong-ngomong soal utang nih, kita ada foto-foto tentang orang yang punya utang. Oh iya. Silakan. Katanya belum ada duit, tapi update lagi shopping. Oh. Banyak itu, Kak. Ketika mau ngutang, ketika ditagi. Iya, ketiga biasanya. Ketika bendahara nagih utang. Itu bendaharanya. Kucingnya bisa gitu ya? Kalau di, gitu ya? di kelas gitu. Iya, di kelas gitu. Supaya gak ditagi. Iya. Atau enggak dipura-pura gak ngeh gitu. Sambil kayak nulis atau gak apa liat gitu. Gak liat ya, pura-pura gak liat. Iya, gitu. Tapi biasanya tuh galak-galak tau kalau misalnya ditagihin utang tuh. Atau enggak, pokoknya dari berapa meter si penagih utang datang, mm-hmm, dia udah oh ada udah yang siap-siap menagih ya? Utang, udah siap-siap dia harus sembunyi ngumpet, gitu. Ngumpet, ngumpet. Aku juga dulu pernah ngutang motor dulu. Hah? Utang motor, utang. Motor kan kalau ngredit, kalau dua tak punya gitu. Utang. Kita bacain aja nih pengalaman Sahih malam nih soal hutang. Ada dari Salsabila Fatah. Pernah waktu bulan puasa kemarin, Ogut disuruh beli singkong sekilo harganya 6.500, tapi mamaku bilang 5.000, ngotot banget. Akhirnya Ogut bener kan, ngutang deh sampai sekarang lupa mau bayar. Ih, harus dibayar, tahu. Iya bener, tapi bener, di warung 500. Itu belanja enak tahu. Iya. Takeran tangan orang warung itu, yang punya warung, kita nggak tahu. Hmm. Bu, biasanya kalau di supermarket, Pak, beli cabai 200 gram, 100 gramnya harganya berapa? Kalau di warung itu, Bu, beli cabai 2.000, serp, nah ini 2.000. Iya, banyak. Jadi udah ada gram-gramannya di tangan kanan. Kadang udah di seret, diambil lagi dikit. Iya, 2.000. Kok dia taruh harus diambil dikit ya? Iya, tukang sayur. Pakai timbangan yang gini nih, Ya. Oh, timbangan yang ini ya, cocor bebek. Tembaga ya? Apa iya timbangan yang itu? Iya benar pakai itu, tembaga. Tembaga kan? Emang bahannya harus kuningan ya, apa sih? Kuningan ya, sini Rasul Said. Bukan dong. Yang pemberatnya kuningan-kuningan gitu. Sorry, gue salah. Dari Salva dan Nap. Ya. Waduh, pernah banget gue ngutang kerupuk ke ibu kantin, padahal cuma 2.000 doang. Saking pengennya, ya udah Bu, saya ngutang dulu ya kerupuknya. Pas besoknya makan, pura-pura amnesia, pas ditanya, sama kemarin ya kerupuknya. Emang iya kemarin saya ngutang. Wow. Oh iya biasanya kasian kayak gitu kalau saya baru awal-awal. Iya. Karena masih malu kan ya. Iya. Ya kayak Mas Tora tadi gak mau bayar. Lah pura-pura gak ingat. Orang gua gak ngutang. Keren-keren kredit bawaan. Iya. So geleng-geleng lu. Ini ada lagi dari R. Harian. Kebetulan Min, tolong bacain ya. Aku udah lama nyari teman kuliahku. Dulu utang beli buat modem 700.000, belum sempat bayar, kita lost contact. Ya ini temen gue di kos Cilenyi, kalau lo baca atau denger ini DM gue bayar. DM gue mau bayar, makasih. Oh, kalau aku kemarin nyariin. Yani tolong ya. Ya udah kalau gitu kebetulan kita sudah kedatangan Yani. Buat apa Yani datangnya ke sini? Bayar utang. Bisa bayar utang lewat TV. Oh iya. Ngapain juga kita panggil Yani. Kalau aku pernah kayak gitu tuh nyari orang yang karena dulu aku pernah beli online gitu kan, terus aku masih kayak bodoh banget baru dari Manado pindah ke Jakarta, terus bodoh banget shopping online, terus aku udah bayar cash duluan. Akhirnya si kakaknya itu udah lulus duluan dan aku nggak tahu sampai sekarang dia di mana. Gitu. Barangnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Penipuan ya. Banyak sih, hati-hati kalau belanja online memang. Hati-hati banget. Kalau nggak resmi, betul. Tapi ini saya ada tips nih Mas, saya sebagai pedagang yang sudah lama juga kan di sini. Saya ada tips nih biar kalau ngutangin gak rugi-rugi amat gitu loh. Gimana apa coba tipsnya? Kita harus bisa ngambil barang untuk jaminan gitu loh. Misalnya enggak gini nih. Dikasih jaminan. Tuh. Lah, sebelahnya lagi mana? Lo ngambil sebelah doang. Itu kan jaminan, lo pinjemin orang dapat sepatu sebelah kiri.
Dapat satu sepatu sebelah kiri. Sebelah kanannya dia pakai gitu. Sebelah kanannya dia pakai. Tapi pengen sih mas. Biar berguna kita bang. Dia belum nih. Dia belum nih. Apa? Ini jadi orangnya tuh pasti bayar kalau kayak gini. Karena pasti nyari sepatu sebelahnya. Sepatu sebelah. Oh. Terus kalau apa? Kan ada satu lagi nih barang kan nih. Kan gak bisa dijual lagi Ben. Oh. Dia. Tuh. Oh. Biola satu senar. Kenapa cuma satu senar? Senarnya yang sisanya di sana. Sisanya di sana. Iya, jadi dia. Lalu gua enggak enak banget. Bentar, gua enggak enak banget ngeliat clip on-nya dia. Kenapa sih? Nancep ke tenggorokan. Waduh. Iya. Oh my god. Kenapa itu mukanya begitu sekali ya? Iya. Ben, kenapa? Makasih Mas Surya. Ya. Aduh. Cantik sekali. Iya. Pak, ini jaminan gitu loh biar gak rugi. Ya jaminan tuh sebuah benda yang ada value-nya, yeah. Yang ini yang bisa dijual kalau dia gak bayar utang. Oh, tak dulu. Mungkin maksudnya kakak, itu kakak yang kasih jaminan apa gitu kan, karena belum bayar utangnya. Iya. Gitu kan belum, yang... Bab, kasih jaminan apa kek? Nih, misalnya nih Mas Surya nih. Ya gimana gue dari atas punya wardrobe semua ini? Gue titipin temen gue di sini. Kenapa gue yang dijamin? Gini aja. Kalau misalnya ada yang ngutang, cuci piring. Ya boleh. Cuci piring aja. Orang dia kagak pakai piring. Oh iya sih. Gimana kalau Mas Surya kan utangnya 1 juta nih. Ya udah kasih jaminan aja, saya uang 1 juta. Bukan jaminan, itu namanya bayar. Itu udah bayar. Itu lunas dong. Kalau kita ngomongin masalah utang, kita tuh punya utang tahu Kak ke Sohib Malam. Oh iya? Iya, kita tuh punya utang buat ngomongin siapa yang menang video Ogut Sohib Malam. Oh, nah, iya, jadi kemarin, kita bakal kasih tahu ya. Iya, kemarin nggak cukup durasinya. Iya. Jadi kita sekarang akan ngomongin siapa yang ngirim video Ogut Sohib Malam. Yang kira-kira menang akan kita video call langsung. Jadi nanti bukan sekarang. Sekarang juga udah habis ininya durasinya. Iya, nanti tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.